Eh, siapa ini? Aduh, ini gimana mas Amin? Ini gimana ini? Astaga. Aduh. Eh, siapa ini mas Amin? Ini gimana kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dimanapun Anda berada ya, berjumpa lagi bersama Mas Yoga, bersama Mas Amin ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mas Amin bermuncul lagi di hadapan layar HP Anda ya. Kemarin-kemarin Mas Amin lagi ada urusan yang sangat padat ya. Jadi alhamdulillah ini bisa gabung lagi di tempatnya Abah Kuta ya. Pada siang kali ini, siang apa sore nih Yok? Sore. Pada sore kali ini saya bersama Yoga mau menelusuri Yok ya? Ya. Menelusuri hutan-hutan di belakang ini ya. Terus kabarnya ada apa Yok ya di belakang ini Yok? Ada yang gangguin, nggak tahu maksud apa katanya. Kayak gitu ya, warga mengatakan ada yang sering mengganggu kalau ibu-ibu, mbak-mbak yang lagi bercocok tanam daerah sini ya, makanya kita menyempetin ya datang ke sini untuk menelusuri tempat ini benar apa tidaknya ada sosok yang sering mengganggu para wanita di sini ya, ada yang lagi cocok tanam, ada yang lagi ngambilin kayu bakar ya, makanya minta doanya ya teman-teman, semoga kami berdua dikasih keselamatan, dikasih kelancaran untuk mengekspor tempat belakang kami ini ya. Oh ya teman-teman, takutnya panjenengan sedoyo takon itu. Tanya Abah ya. Abah kemana tadi ya, Yok? Belum sembuh ya, Yok? Lagi enggak enak badan. Lagi enggak enak badan ya, Abah Kuta ya. Makanya beliau mengutus saya bersama Yoga untuk menelusuri. Makanya minta doanya ya, teman-teman semua. Semoga diberi kelancaran ya. Ini gimana kita, Mas Yoga? Kita lanjut langsung maring ke sana apa gimana? Ya. Yuk, kita langsung ke sana ya, teman-temannya. Minta doanya ya. Ya sedulur, ini ada mbaknya apa ibunya ya lagi apa namanya cari apa ya Yok? Ya cari buat kebutuhan rumah. Lagi kebutuhan sehari-hari ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Ibunya senyum-senyum ya. Lihat kamera. Jadi dia senyum-senyum ya. Ini kita kemana Yok? Sana. Astagfirullah. Yok. Astagfirullah. Ini aja ya. Ini aja. Sini aja kita. Siapa? Siapa itu Yok? Astagfirullah. Itu yang disebut. Aduh. Oh ibu-ibu itu Yok. Tuh gimana Mas Amin? Ini gimana ini? Apa kita bantuin Yok? Tuh. Yok, kita ikutin Yok. Kita ikutin Yok. Bikin apa dia? Sini aja Yok kemarinnya. Tuh gimana ini Mas Amin? Yok. Kita apain itu Yok? Tuh. Gimana Mas Amin? Diapain Yok? Pelan-pelan Yok. Yok, lagi diapain Yok? Aduh, ini gimana Mas Amin? Ini gimana ini? Astaga. Aduh. Eh, diapain Mas Amin? Ini gimana kita? Tolongin apa enggak? Gimana Mas Amin? Hoi! Bangun! Woi! Woi!
Mas Ben. Tadi Mas Ben tadi. Mana dia? Kocok, kocok. Mana dia? Kemana Mas Ben? Aduh. Dia lari kemana, Yok? Gak tahu ini. Duh. Ini udah mau masuk ke perkampungan padahal Mas Ben. Itu aja udah ada orang. Sana kali yuk. Sini yuk. Ini larinya kemana ya? Gak tahu, cepet banget. Mungkin daerah sini apa? Larinya cepet banget ya teman-temannya. Iya. Gimana nih Mas Amin? Kita ini cari. Gimana Yok? Kita cari ya Pak. Cari ke sana Pak Yok? Kita carilah. Kasihan itu tadi. Kasihan tuh ibunya tadi itu. Takutnya dia ke sana tadi Yok. Soalnya tadi kita kejar ya. Sempat meleset tadi dia. Saya kehilangan jejak ya. Ini kayaknya nggak ada jalan Mas Amin. Hmm? Ada jalan? Apa mungkin dia kesana ya? Tadi larinya cepet banget ya. Udah kasihan ibunya soalnya itu makhluk-makhluk kayak gitu tuh ya. Itu incarannya wanita ya. Makanya para ibu-ibu hati-hati kalau ke kebun ya. Soalnya kita marah bahaya itu nggak ada yang tahu ya, tahu-taunya udah ada di depan mata. Makanya hati-hati kalau berkebun itu harus waspada, terutama kita bawa apa yang diperlukan ke kebun ya. Ini kita kemana Yok? Ke sana apa gimana nih? Coba yuk, coba kita ke sana. Sembunyi. Tadi dia kesini soalnya. Tuh banyak semut. Sini Cok. Tadi dia kesini ya teman-teman ya larinya ya. Nggak tahu kemana lagi. Ini gimana nih ya? Terus cari Mas Amin, kasihan Mas Amin. Tadi larinya dia ke sini. Ini gimana nih? Apa kita ngomong apa dulu? Apa kita cari perempuannya dulu Mas Amin? Kayaknya tadi udah gak sama perempuannya itu. Yuk kita cari perempuannya dulu yuk. Kita kemana nih yuk? Kita kesana lagi yuk. Iya cobalah. Kita tunggu cari. Cari petunjuk ya. Petunjuk. Takutnya ada petunjuk buat kita ngomong sama Abah ya. Makanya kita balik lagi ke tempat tadi. Yok, itu ada bajunya ya? Ini gini. Ini ada baju yang tadi nih. Ini juga sayurannya yang tadi dipetik kayaknya. Ini sayurannya Yok ya. Orang tadi. Wangi Yok. Bajunya. Ini baju yang tadi ya. Baju yang tadi ya. Gimana Mas? Udah ada orang Mas Min. Apa kita? Kita pulang dulu aja Pak. Pulang dulu aja ini kita bawa aja ya. Buat lapor apa sih? Iya.
Ini kita kesini lagi kak. Ya sama besok insya Allah kita kesini lagi. Ini kita bawa aja langsung ke rumah apa ya. Iya. Terus gimana kita ke sana apa gimana? Kita pulang. Yuk.